Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk zakat menjamin kemaslahatan umat. Sidang jemaah yang berbahagia, Islam telah menetapkan satu sistem keadilan dan keseimbangan sosial dalam pembahagian harta dan kekayaan tanpa menindas antara satu sama lain, serta tidak membiarkan golongan fakir miskin dan yang memerlukan pertolongan hidup dalam kesusahan. Zakat merupakan satu ibadah yang wajib ditunaikan ke atas beberapa jenis harta yang telah ditetapkan setelah memenuhi syarat serta tempoh tertentu. Zakat pendapatan merupakan salah satu daripada beberapa jenis zakat yang telah diwajibkan ke atas umat Islam. Zakat pendapatan termasuk dalam perkara zakat al-mal al-mustafad, iaitu zakat harta perolehan, iaitu diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas mana-mana harta perolehan daripada pekerjaan kita, daripada perkhidmatan kita, atau apa sahaja aktiviti yang menghasilkan pendapatan bagi seorang Muslim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 267 sebagaimana dibacakan di permulaan khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Menurut pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, zakat pendapatan diistilahkan sebagai zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional. Ia merupakan ganjaran daripada sesuatu perkhidmatan dengan majikannya, orang perseorangan atau institusi. Maka disimpulkan bahawa perkara-perkara yang termasuk dalam pendapatan ialah gaji, upah, bonus, allowance, insentif, pampasan, gratuiti dan semua jenis penerimaan yang tidak berasaskan modal tetapi berasaskan kerja ataupun khidmat yang diberikan. Di Malaysia, zakat pendapatan telah difatwakan sebagai wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Maka hal ini selaras dengan keputusan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang bersidang pada 22 Jun 1997 dan diikuti seterusnya oleh jawatan kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan pada 9 April 1999 telah mengeluarkan fatwa bahawa mewajibkan zakat ke atas pendapatan dari penggajian, termasuklah apa-apa upah, gaji, allowance, imbuhan, bonus. Fatwa ini seterusnya diwartakan pada 29 April 1999 di bawah Seksyen 34 dalam Kurungan 1
Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1981 1993 Akta 505. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa zakat pendapatan mestilah dibayar di tempat di mana kita berkhidmat dan mencari rezeki. Jika kita berkhidmat di wilayah persekutuan tetapi menetap di luar wilayah persekutuan, maka adalah lebih utama kita mengeluarkan zakat itu di wilayah persekutuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau dihantar untuk mengajarkan penduduk negeri Yaman mengenal ajaran Islam, antara baginda SAW, antaranya baginda SAW bersabda, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah fi amwalihim wa tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang mana bermaksud, maka beritahulah mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka sedekah, iaitu zakat wajib, terhadap harta-harta mereka diambil daripada orang kaya dalam kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang fakir dalam kalangan mereka. Maka hadis ini dijadikan sebagai sandaran dan dalil yang menunjukkan keutamaan membayar zakat di tempat seseorang itu mencari rezeki. Ini adalah kerana fakir miskin di kawasan tersebut adalah lebih berhak untuk menerima zakat daripada hasil yang ditunaikan oleh pembayar-pembayar zakat di kawasan tersebut. Maka keputusan jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan yang telah bersidang pada 31 Julai 2018 telah menjelaskan bahawa zakat hendaklah dibayar di negeri tempat seseorang itu bekerja dengan tidak mengambil kira di mana seseorang itu menetap. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di wilayah persekutuan, Pusat Pengutusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib adalah antara agensi yang bertanggungjawab mengutip zakat di Malaysia. Sejak ianya ditubuhkan, pelbagai perkembangan telah dilaksanakan oleh institusi ini, antaranya mempelbagaikan kaedah kutipan zakat yang tidak hanya tertumpu melalui kutipan di kaunter pungutan zakat semata-mata, bahkan turut dilaksanakan di medium-medium terkini dalam aplikasi gadget. Demi untuk memudahkan umat Islam di wilayah persekutuan membayar zakat, PPZ Mawib juga memperkenalkan skim potongan zakat bulanan PZB. Ia adalah satu skim yang membolehkan pembayar zakat membuat potongan secara bulanan atau berjadual yang dilaksanakan oleh majikan. Setiap pemotongan tersebut akan tertera di dalam penyata gaji bulanan pekerja. Dalam masa yang sama, pembayar zakat melalui kaedah ini juga akan disenaraikan sebagai penerima perlindungan skim kafalah muzakki sehingga RM3,000 apabila pembayaran zakat mereka melebihi RM50 setahun. Potongan zakat bulanan ini juga memberikan kelebihan kepada pembayar zakat untuk mendapat ribat cukai. Negara Malaysia memperuntukkan undang-undang yang meraikan para pembayar zakat dan kelonggaran cukai, walaupun tidak banyak negara yang membuat peruntukan sedemikian. Semakin tinggi kadar zakat yang ditunaikan, maka begitulah juga ribat yang akan diberikan kepada pembayar zakat tersebut daripada jumlah cukai pendapatan yang dikenakan ke atasnya. Jika amaun zakat itu melebihi atau menyamai amaun cukai, maka individu tersebut layak mendapat ribat cukai sebanyak 100% daripada amaun zakat yang dibayar. Namun harus diingat, pembayaran zakat tersebut mestilah dilakukan dalam tahun semasa taksiran sebagaimana tahun semasa taksiran cukai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, asnaf perlu dibantu dengan sebaiknya. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga ada menawarkan skim wakalah zakat, iaitu dasar pengembalian wang zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang kepada entiti, iaitu kita yang membayar zakat kepada PPZ Mawib, untuk kita agihkan sendiri kepada asnaf yang layak. Pembayar zakat boleh mohon pengembalian zakat dalam lingkungan 12.5% daripada sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat tertakluk kepada kriteria dan syarat yang ditetapkan. Zakat perlu diagihkan kepada asnaf-asnaf berpandukan garis panduan agihan zakat sebagai mewakili Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Maka kaedah ini diperkenalkan bagi memberi ruang dan peluang kepada si pembayar zakat untuk mengagihkan sendiri zakat, seterusnya dapat memperluaskan manfaat zakat kepada pelbagai kategori asnaf.
Kita mengharapkan agar usaha kita dalam memenuhi tuntutan berzakat dalam dapat membantu pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, selaku agensi pengagihan zakat di Wilayah Persekutuan, untuk menyusun lebih banyak lagi program-program pembangunan asnaf dan membantu mereka untuk memutuskan kitaran kemiskinan serta meneruskan kehidupan ke arah yang lebih baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah, pertama, zakat pendapatan merupakan salah satu daripada beberapa jenis zakat yang telah diwajibkan ke atas umat Islam. Pengabaian terhadap kewajipan ini pasti mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, zakat pendapatan wajib dikeluarkan di tempat kita bekerja dan mencari rezeki dengan tidak mengambil kira di mana kita tinggal dan menetap. Ketiga, bersegeralah menunaikan kewajipan membayar zakat melalui pelbagai saluran yang telah disediakan oleh PPZ Mawib demi manfaat asnaf yang sangat memerlukan bantuan. Maka marilah kita bersama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia juga yang menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya, dan Dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Surah As-Saba ayat 39. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana wa ana ala hamdika wa sadaqta wa shukra salatu wa salamun ala rabbika. Allahumma ma kuntu qawsan li dunya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا يا الله وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدعوة بالتوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدولي يا مهامولي سري بدوك بغندا يا مبرتوان أغوم السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاهد للمرحوم سلطان الحج أحمد شاهد المستعين بالله وكذلك كبهدولي يا مهامولي
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Bintil Marhum Al-Mutawakil Alallah Sultan Iskandar Al-Hajah. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainnan sakhaan rakhaan dara adlin wa imanin wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasarad-din واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. يا الله dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, engkau lah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar engkau ampunkanlah segala dosa kami yang telah kami lakukan. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid dan surau. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, cukupkanlah kami dengan kurnian-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu, dan dengan rezeki itu kami dapat membayar zakat ke pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawib dan menginfakkan harta melalui amalan wakaf ke pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah, rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu, dan jadikanlah ia sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, ya Allah, memudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada asnaf yang menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di Wilayah Persekutuan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha penyayang, satukanlah kami atas agama-Mu, hindarkan kami dari perselisihan yang berpanjangan, jadikan kami orang yang jujur, berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan dari fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Sesungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon. Doa kami mohon diperkenankan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu.